Kita ke informasi lainnya, mengkritisi dalam wilayah Papua Barat Daya yang dilakukan aktivis Irian Jaya Krisis Center merupakan langkah keliru sebab sudah berbeda wilayah provinsi. Dan Irian Jaya Krisis Center bukannya didirikan untuk mengkritisasi hal-hal semacam begitu. Demikian diungkapkan aktivis 98 dan mantan pendiri Irian Jaya Krisis Center, Otis Kambu, menyoroti apa yang diungkapkan Ketua Irian Jaya Krisis Center Papua Barat. Menurut Otis, sebenarnya Irian Jaya Krisis Center Papua Barat tidak pantas untuk mengkritisi PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso, seharusnya mengkritisi kebijakan-kebijakan Gubernur Papua Barat. Ia menjelaskan Irian Jaya Krisis Center jangan dipakai menghantam secara membabi buta karena Irian Jaya Krisis Center didirikan dengan sejumlah metode. Irian Jaya Krisis Center itu tidak pantas mengkritisi kebijakannya Pak PJ Kabupaten Sorong, Saudara Yan Pitmoso. Itu salah sekali saya lihat. Karena apa? Irian Jaya Krisis Center sebenarnya harus mengkritisi kebijakan-kebijakan gubernur di Provinsi Papua Barat. Bagaimana dia mengkritisi tentang santing yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak tumbuh baik di Provinsi Papua Barat, lalu indeks pembangunan manusia yang rendah, kemiskinan ekstrim yang ada di wilayah Pegas dengan Mansel, itu yang dikritisi. Bagaimana bagi hasil migas yang ada di BP, bagaimana supaya indeks pembangunan manusia di Bentuni itu juga harus berkembang, bagaimana memperjuangkan hak-hak tim 315 yang kemarin dia ikut bersama-sama dengan Irian Jaya Krisis Center di ke Jakarta untuk melahirkan Provinsi Papua Barat atau Irian Jaya Barat dulunya. Jadi itu yang dikritisi. Hari ini di depan mata dia ada pejabat yang tokoh pemekaran Papua Barat, di Papua Barat yaitu organisasi dilengsarkan. Kenapa itu tidak dikritisi? Bagian dari krisis Irian Jaya Krisis Center. Karena Irian Jaya Krisis Center lah yang melahirkan itu. Saudara Robi Sori, kenapa Anda jauh-jauh melihat ke negeri orang? Kami provinsi sudah beda antara Papua Barat dan Papua Barat Daya. Saya ini tokoh yang ikut mendirikan Irian Jaya Krisis Center. Tokoh yang di rumah saya itu lahirnya di Irian Krisis Center dan kita melahirkan Provinsi Irian Jaya Barat yang sekarang namanya Papua Barat. Lalu kan Irian Jaya Center membabi buta karena apa? Kami dulu dirikan itu punya metode untuk aturan mainnya sendiri. Tidak labrak-labrak orang, lihat karya orang ngomong. Lihat dulu dasarnya, datanya baru kita berbicara. Ini tahun politik jadi ya maklum lah kami mengerti, tapi caranya tidak seperti itu. Cara berbijaksana, kita kritisi itu punya data, kenapa begini. Tapi hari ini, bayangkan pasar yang dulu ditinggalkan oleh mantan pejabat John Pitwanari, tidak pernah diaktifkan oleh dua pejabat sekalian, anak putra Papua. Yang menyejarah orang Papua siapa? Kalau ada anak Papua, jiwa muda, jiwa semangat, lalu menghasilkan perubahan-perubahan. Walaupun waktu hanya satu tahun, itu tapi nyata, dirasakan. Dirasakan oleh beliau. Berikutnya, ada transparansi tentang bagi hasil migas. Itu juga jelas. Kenapa kita tidak mengacu jempol saja dan mengakui? Saya sebagai pendiri dan Jaya Krisis Center, saya mendukung Yan Pitmoso untuk maju sebagai itu direktur. Jadi ada jangan mengatasnamakan Irian Jaya Krisis Center untuk masuk. Dan saya pendirinya. Saya tahu persis bagaimana mendirikan itu dan bagaimana mengerjakan. Ya, karena provinsi kami sudah beda, provinsi kami sudah jalan, biarlah kami urus itu. Pak Robi Sori, kritislah kebijakan yang ada di Manokwari lah supaya bisa berimbang. Di sini kan ada Fopera, ada Presidium, ada Deklarator, ada percepatan. Biarlah mereka mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Itu saya. Semi Finjalang, CWM Channel.